lillahi wa inna ilaihi roji'un. Seorang ustadz ternama tanah air meninggal dunia. Sebelum lanjut pada pembahasan alangkah mulianya jika kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan beliau. Semoga beliau meninggal dengan husnul khotimah dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan serta keikhlasan. Kematian memang suatu rahasia Tuhan, yang mana tiada manusia yang tahu kapan dirinya akan menghadap Sang Pencipta. Kematian akan datang kapan saja dan di mana saja kita berada. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar meninggalnya seorang ustadz ternama disampaikan lewat unggahan Instagram Damai Indonesiaku di channel TV One. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia guru kita Kang Rosid. Semoga almarhum guru kita Kang Rosid diterima iman Islam dan amal solehnya. Diampuni segala dosa dan kesalahannya. Wafat dalam husnul khotimah. Keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran. Al-Fatihah, tulis akun Instagram @damaitv1. Terpantau seluruh warganet juga turut merasa kehilangan dan mengucapkan bela sungkawanya dalam postingan terakhir di akun media Kang Rosid. Termasuk Oki Setiana Dewi. Semoga almarhum Ustadz Rosid diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.